Salam sejahtera dan salam ikat Malaysia. Ucapan daripada saya, isteri saya dan kerajaan kepada semua masyarakat kaum Cina sama ada yang berada di bandar Taiping ini ataupun sedang menonton televisyen, ucapan selamat menyambut Tahun Baru Cina, Xin Nian Hao dan Kong Si Fa Cai. Malam ini kita boleh berkumpul di tengah-tengah bandar Taiping ini kerana negara kita aman dan damai. Ini semua merupakan keadaan yang amat luar biasa yang mesti kita pelihara sehinggalah pada hari ini. Saya tekankan keamanan dan keharmonian. Sebab itu boleh kita ibaratkan macam oksigen. Bila kita tidak dapat oksigen, pada masa itulah kita benar-benar merasai tekanan sebab kita tidak ada oksigen. Tapi bila kita ada oksigen, orang putih kata, we tend to take for granted. Begitulah juga keamanan dan keharmonian. Bila wujud keadaan keamanan keharmonian, we take it for granted. Kadang-kadang kita terlajak cakap pada masa perayaan, kita patut ucapkan yang baik pada orang lain. Sebaliknya kita mempersendakan orang lain. Ini bukan satu cara yang patut melambangkan nilai baik bagi negara Malaysia kita. Setiap kaum ada nilai yang baik dan kita mesti menekankan nilai-nilai yang baik ini. Kepada semua yang hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Tahun Baru Cina ini memberi seribu rahmat kepada kita semua dan negara Malaysia kita yang tercinta. Saya akhiri dengan Xin Nian Chin Pu dan Kong Si Fa Cai. Kong Si, Kong Si. Terima kasih.